Hai guys, what's up? Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tips khusus untuk pemanasan. Ada beberapa tips sebetulnya. Saya bagi dua tips. Yang pertama ada pemanasan motorik, yaitu melatih menyeimbangkan antara jari kiri dengan picking jari kanan. Kemudian ada pemanasan yang sifatnya melatih scale, bisa itu berupa sequence, bisa itu berupa broken chord atau arpeggio. Nah, jadi di sini nanti saya akan contohkan 3 tips untuk pemanasan yang pada umumnya. Namun sebelum mulai, jangan sampai lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tonton bermanfaat buat teman-teman. Amin. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, yang pertama jenis pemanasan ini saya namakan sequence. Jadi saya pakai 2 note per string. Di sini saya pakai tangan nada minor pentatonic, A minor pentatonic. Jadi dimulai dari senar 4. Pada scale box begitu teman-teman ya. Jadi pakai 2 note per string. Oke, sekali lagi saya mulai dengan yang lambat. Di pergerakan pickingnya itu jangan terlalu diangkat terlalu begitu jauh teman-teman ya. Sehingga bisa apa namanya bisa menghasilkan nada-nada yang akurat begitu teman-teman. Oke. Juga teman-teman bisa pakai di senar 3. Jadi ini bisa teman-teman variasikan juga di akord yang lain. Tangan nada yang lain juga. Oke, jenis pemanasan yang kedua itu saya pakai tangan nada diatonik mayor. Saya mulai dari tangan nada C mayor. Di sini saya pakai note pertamanya adalah B. Jadi di sini saya pakai 3 note per string, teman-teman. Oops. Jadi note-nya tangan aja, tangan nada, pure tangan nada. Jadi teman-teman hanya tinggal main 3 note per string aja. Jadi juga misalnya teman-teman bisa geser ke sini teman-teman dari teman-teman bisa pakai juga di tangan nada lain ya, yang jelas tangan nadanya harus tangan nada diatonik teman-teman. Jadi supaya enak mainnya harus pakai 3 note per string teman-teman. Oke, saya ulang lagi, lambat-lambat. Ini dipetik semua ya teman-teman, jadi alternate semua di down up down up down up gitu teman-teman. Jadi teknik pemanasan ini baik banget untuk teman-teman
pesan yang ketiga ini Broken Chord atau arpeggio, teman-teman. Desain di sini pakai arpeggio in A minor. Jadi ini karena bentuknya sama, jadi teman-teman mudah banget untuk bergeser-geser supaya apa namanya bisa dilakukan di semua chord begitu, teman-teman ya. Oke, saya ulangin teman-teman. Tiga jenis pemanasan tadi bagi saya amat penting sekali. Jadi sebelum teman-teman melakukan memainkan lagu atau memainkan improvisasi, jadi alangkah baiknya kita sebagai yang berhubungan dengan motorik nih ya, menggunakan jari-jari itu, alangkah baiknya kita untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu supaya jari-jari hidup ya, maksudnya dalam arti yang tadinya kaku menjadi kembali menjadi aktif lah begitu, teman-teman. Yang kedua, menghindari terjadinya terkilir atau sesuatu yang tidak diinginkan lah begitu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan membantu. Sekian dulu, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam gitar.